inilah dia Turtle Cam presented by Samsung Galaxy A34 5G yang akan muncul lagi. Itu Iritel cari teman kopdar itu. Iya benar makanya. Mana ini ya? Farming lagi udah dua lain. Udah OTW ini aing ini. Udah siap banget ya. Tapi malah Fluffy yang siap untuk membuka dengan satu bom dari Transmo mengincar coba untuk mengarah Vincent. Tapi Turtle-nya kali ini didapatkan oleh Vincent. Rebellion Jill berhasil untuk mendapatkan Turtle yang presented by Mesa ya. Tapi Tifat yang bakal coba dipaksa oleh EVOS Legends. Karena masih mau lebih swell, memang punya hard gun. Tapi di sisi lain, ODTZ bakal menahan Krite di sini yang punya satu buah Nether Realm yang sudah dikeluarkan, namun tidak akan ada satu korban yang berjatuhan. Wah, Audinya masih sempat pergi loh, Cipomo. Tapi sekarang, Fredrin, Hai Samor, hadir dengan Angela yang ada di dalam tubuhnya. Dan mereka siap untuk bisa melakukan sebuah tim PDA tersebut. Coba lihat gangguan yang begitu mengerikan yang udah diciptakan oleh pemain dari Rebellion Sion. Tapi lagi dan lagi Fluffy-nya harus menghilang dari tubuh karena terjebak dan tidak ada follow up damage yang bisa mendekat. Wow, dan bahkan lihat EVOS Legends, mereka lagi-lagi harus kehilangan garis depan ya, Kars. Dengan adanya double jab mencoba untuk mengincar garis setu Jin, bakal dibikin low terlebih dahulu. Tapi ingat mereka masih punya Rafaela, tapi ODTZ menemukan ada Brands yang sedang bersembunyi di area semak-semak. Dan Vincent bakal coba untuk menabrak kali ini, mencoba untuk mengejar garis setu Jin. Lostland yang memang berhasil didapatkan oleh Rebellion Sian, presented by BCA. Tapi ingat, masih ada korban kedua yang tumbang lagi dari EVOS Legends, yaitu setu Jin, Pak Pulung. Tapi apakah memang pertahanan dari Rebellion Zion yang begitu kuat ini bisa dipatahkan oleh EVOS Legends sembari Lord-nya sudah mulai bergerak ke area bawah, Pak Pulung? Yap, Brand sudah punya Hunter Strike tadi yang sudah diamankan. Sementara sekarang Sutsujin didorong jauh banget sampai keluar dari area. Satu Beastar yang ada di area mid-nya. Sementara Lord sudah masuk ke dalam area dari base utama. Swelo hanya bisa melihat dari kejauhan. Audi mencari celah untuk bisa menarik karena satu orang akankah. Ada momentum yang bisa mereka ciptakan tapi barusan. Ada banner yang sudah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Sutsujin menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Flaminya udah mulai maju ke bagian depan. Tapi terlalu beresiko. Terlalu sakit damage dari Hai Samur. Dan kali ini Vincent bersama mereka harus menjadi garda terdepan dari Rebellion Zion. Satu body fan judgment. Karena seorang Fluffy bakal coba di follow up. Namun ternyata Karus terkena satu buah petrify. Dan bahkan dibalikin keadaannya menjadi pertukaran satu untuk satu. Sementara Minion akan coba ditahan di area atas. Tapi di area mid kembali masuk kali ini Fluffy. Mencoba untuk menahan melajunya Minion yang berada di area mid. Tapi Vincent masih terlihat terlalu tebal. Hai Samo terlalu free di area belakang. Dan bahkan Brans dapetin space yang sendirian di area belakang. Sementara dari crit-nya memang berhasil di pick off. Tapi Vincent bersama dengan Rebellion Zion berhasil ke arah base-nya dan menjadi game pertama yang diamankan oleh Rebellion Zion. Wow, defensif yang cukup lama yang sudah dilakukan oleh EVOS Legends pun tidak mampu untuk menahan serudukan dari Panteng Biru ini untuk bisa mendapatkan game yang pertama dan serangan mereka tahan TNT dari menit pertama, Bro. Permainan agresif dan bahkan kendali terhadap Lord yang begitu memukau. Disaksikan semuanya dan ini dia victory presented by BCA yang jatuh ke tangan dari Rebellion Zion dengan flawless.